lucu banget. Bagus ya. Bagus ya. Aduh. Dia pecah itu. Maharani Gemala Extraordinary Love Sukses. Lagi hari ini meeting manja nih semuanya hari ini katanya mau ngadain kok katanya mau ngadain ini benar mau ngadain ini lagi kita udah prepare. Aku pengen banget ulang tahun aku tahun ini itu yang ke-35 dirayain, jadi kita preparationnya dalam waktu seminggu ya, 6 hari aja. Tokionya tapi nggak boleh ini ya, nggak boleh garing ya cara hari ini. Jadi ceritanya aku pengen banget ngadain ulang tahun karena kemarin Darren nggak didadain. Darren kemarin kan nggak diadain ulang tahun, aku ini aja hari ini, maksudnya tahun aku yang ke-35 ini aku adain gitu. Kebetulan kan udah lumayan sehat ya, maksudnya kita bisa aktivitas, jadi kayak kita celebrate buat diri sendiri sih. Pengen ngumpul ya? Pengen ngumpul juga, jadi kangen buat temen, sama teman-teman tuh kangen gitu. Sebenarnya kangen rumpi sih. Iya, jadi kayak kangen ngeliatin teman-teman tuh loh. Jadi yaudah kita rayain. Jadi hari ini preparation, besok acaranya nggak tahu kayak gimana. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan tidak apa fit hujan. Acaranya besok, ini kita ada kayak goodie bag itu kayak gini. Ada gestarnya juga besok. Siapa? Ayo. Artisnya nanti teman-teman udah nonton kan vlog sebelumnya. Ini BTS nih ceritanya. Ini akan tayang setelahnya gitu ya kan. Jadi enggak Rai bayar promosi deh, Mam. Enggak disebutin sama Rai tadi. Enggak mau aku sebutin soalnya dia enggak ada kasih aku diskon atau tap in di vlog aku. Jadi aku enggak mau sebutin nama IO-nya. Jadi IO-nya adalah Tara. Ini selalu kita pakai ulang tahunnya MS Globe, pokoknya acara-acara kecil juga, acara gede juga, semuanya kita selalu pakai mereka. Cuman aku nggak dapat diskon hari ini. Mereka udah tahu, mereka udah tahu sukanya kita tuh. Iya, mereka udah tahu sukanya kita apa, ada apa sih sukanya kita, dan ada Vita juga di sana. Kamu beneran direkrut sama mereka? Aku freelance. Buat mengisi kekosongan yang ada. Kok mereka rekrut nggak sanggup? Mereka gaji aku mah. Oh gitu. Aku baru pun nanya, kamu gaji dia berapa? Jadi kita lanjut dulu. Mudah-mudahan besok acaranya lancar. Doain. Terus yang datang. Jadi aku tuh mau memberikan kebahagiaan yang aku besok tuh ke orang lain ceritanya gitu loh. Makanya kita membagi kebahagiaan, makanya kita ngadain acara ulang tahun tuh biar yang lain datang tuh juga gak boring. Jadi gak terpaksa dan mereka ikut juga dalam acara ini. Temanya juga. Ya, temanya apa? Extraordinary Love from Maharani Gemala. Ya, karena kan besok juga ngerayain 10 tahun pernikahan aku sama Aji. Karena aku terus terang gak pernah ngerayain ulang tahun pernikahan tuh gak pernah. Kan harusnya kemarin ulang tahunnya tanggal 30, terus kita lupa. Yang benar-benar ya ini pertama kali ya, Fit ya. Mudah-mudahan berkesan ya. Harusnya berkesan. Terus yang minta aku. Ini baru pertama kali loh dia minta. Gak ada inisiatif. Ya, Aji kalau kita inisiatif, salah lagi. Inisiatif gue salah lagi. Mending dia minta, itu udah. Ji, mendingan kalau setiap tahun 3 September ke skip gak sih, Ji? 2 langsung 4 gitu. Mudah-mudahan ya, hari cepet banget gitu ya. Ya udah, lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, nanti teman-teman lihat preparation di acara, nanti di shoot sama anak-anak. Oh, 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 oh
semua, kita udah nyampe nih di tempat yang ntar malam kita adain acara. Jadi ada yang ngirim-ngirimin papa bunga, kayak aku ngerasa mau nikahan gitu loh, Beb. Ya kan? Eh, kamu udah latihan dance? Udah dong. Coba. Nanti dong, nanti dilihat di YouTube ya. Benar ya. Jadi tempatnya hari ini kita pilih tempatnya di Tabanan. Itu ada glamping kayak gini, lucu banget tempatnya. Kayak kalau hotel kan udah bosen ya. Kalau hotel, villa-villa itu udah bosen. Jadi aku cari tempat yang kayak gini. Mana tim yang lain? Udah di dalam ya deh? Di dalam. Oke, kita cari ya. Kayak mana ini? Coba nanti pesenin es teh, enak deh, Beb. Iya. Oke. Halo. Laut nih, berlaut ya. Selamat tahun. Semoga panjang umur, sehat terus, banyak rezekinya. Terima kasih. Dan semakin sukses. Ini udah jadi, Bu. Ini backdropnya. Ini mobilnya beli tadi ya? Udah. Mobilnya udah lihat di sini. Ini buat mobilnya. Oke. Okay. Nanti pindah ke situ. Beresin dulu semuanya. Terus ini penjornya pink. Tipis. Ini penjornya habis. Kok penjornya tipis? Penjornya. Pam yo. Ini kan baru di festival. Ini nyala. Itu ada koko bar. Nanti koko bar itu sambil ada. Ih, lucu banget. Bagus ya. Bagus ya. Bagus. Kelapanya. Nanti displaynya dikasih lampu. Kenapa nggak MK35? Ada aja sih protesnya ya. Penasaran itu bakal MK35 itu. Biar jelas. Oh gitu. Ini nanti buat makanan. Nah ini day bed biar mereka bisa ada minggal. Kue-kuenya mau taruh di sini, mau taruh di mana? Boleh foto apa taruh meja? Dalam sini itu kali ya? Boleh. Boleh kali dalam itu kan? Ini nanti panggungnya, Bu. Ini kenapa ada day bed di tengah-tengah ini mengganggu? Ini di depan, Bu, biar apa, nggak kalau di belakang kejauhan. Ini biar dia nggak nonton, nggak tiduran. Balon belakang, terakhir. Dewa kan biar gak layu. Masih dirajut nih di belakang udah. Apa? Bunga udah setelah di belakang. Tinggal di plating-platingnya ini. Mohon supaya anginnya nanti waktu udah jam 5 agak kesana. Anginnya ngadep sini apa ngadep kesana nanti? Semoga ngadep kesana. Tapi ini semuanya bagus banget. Udah bagus. Jadi, belum kita keluarin. Kayak biar kayak ulang tahun anak-anak gitu ya. Di kanan kiri kan? Di tengah-tengahnya. Iya, di tengah-tengah. Oh, di situ. Oh. Jadi kalau di MK lagi tadi dancen. Oh iya. Akhirnya itu bukan di sana. Enggak, itu di situ. Enggak terbang. Tapi balonnya lucu banget. Lihat deh, kan. Itu dari tadi makanya ada tiangnya, Bu. Tiangnya itu buat backdrop. Ini lucunya. Ini tengah-tengah yang MK35 itu. Nanti Ibu sambil bawa bunga ini, Bu. Nah, bunganya kan harus itu sambil bawa ini. Aduh. Ini Dewi yang pecahin. Benar. Terus sambil bawa ini nanti, Bu. Siap. Kasih di pangkas, Bu. Udah gemes lah ya. Nah, Ibu. Kita ya. Mau final nggak ada hujan kan hari ini, insyaallah awal ya, jadi udah kita siap. Tapi insyaallah nanti Ibu nanti di sini aku ulang ada Mas Jerman. Aku jati dulu fit, siapa mau banter kita ya? Hah? Dari pihak kan udah ngebahas nggak dari kita harus dari kita ini ya jati. Kita berdoa dulu ya sebelum acara mulai. Jadi berapa? Rekan-rekan semua kita berdoa dulu sesuai dengan agama, percaya masing-masing, semoga acaranya lancar, tidak ada halangan.
Extraordinary Love sukses. Dan kerja keras buat lebih.